Sekarang tuh mau survei buat acara camping. Ya, kita lihat dulu sekeliling-kelilingnya. Assalamualaikum Barudak, kembali lagi di Gabut. Gabut part 3. Sekarang kita di Curug Batu Templek. Templek. Iya. Dan lokasinya gak jauh dari pusat kota Bandung. Betul sekali. Dan sangat dekat dari rumahnya Pak Adi ini. Iya. Cuman 15 sampai 20 menit ya. Nggak tahu ini ada wisata ini, Pak Adi. Nggak tahu saya. Kayaknya kalau misalkan saya ikut komunitas sepeda, kan tadi kata info-info orang sekitar sini yang sering pada kesini itu komunitas sepeda sama yang lari kan gitu, sering kesini. Jadi saya nggak tahu gitu. Padahal deket dari rumah saya sekitar 15 menit nyampe sini itu untuk HTM-nya tadi 10.000 ya. Dan untuk camping 20.000, pokoknya murah meriah. Terus warung-warung juga ada, warung-warung, kemudian campground-nya ada gitu. Terus ada apalagi tuh Managas, yang jembatan ya. Nah, jembatan gitu. Jembatan yang kayak di Sukabumi itu, Situ Gunung, tapi es memang view-nya langsung ke view Curug. View-nya langsung view Curug. Nah, rencana awal itu kesini mau survei tempat untuk camping anak Bandung. Bandung betul. Cuman pas kita lihat-lihat sekitar, gimana Pak Adik? Cuman kalau kita lihat, kayaknya kurang pas lah buat khususnya warga Bandung gitu ya. Karena memang kalau dari jam malam sih sepi, kalau jam malam sepi. Cuman kan kadang-kadang anak-anak di pagi harinya, kemudian ke siang itu masih pada di area camp. Nah, permasalahannya di sini itu sering pas hari minggunya pagi-pagi pasti ramai yang wisata. Dan kita pun nggak bisa melarang karena ini memang tempat wisata, jadi umum gitu, bukan privat gitu sifatnya, bukan privat. Tapi kalau malamnya sih, malam minggunya pasti sepi, soalnya buat camping masih jarang-jarang. Oh, masih sepi. Ya buat 3-4 orang lah, cukup lah buat menyepi mah.
dan memang karena acaranya tepat di hari Sabtu sampai Minggu, kayaknya belum bisa di sini. Jadi untuk acara munggahan nanti di sini enggak jadi di sini ya. Kita cancel. Kita cancel. Nanti ada lagi nih, deket juga nih dari sini, cuma 5 menit. Deket dan itu mah dan memang lokasinya tidak kita rencanakan yang malas ya. Tiba-tiba kita berhenti di depan dan ada tulisannya campground area gitu. Area campground gitu kayaknya cocok. Kita lihat tadi, kita review lihat dulu di IG resminya, dan lokasinya pun cukup menjanjikan. Nah, kita lebih tepatnya sih supaya tidak penasaran, nanti kita akan ke sana. Jadi intinya untuk tempat wisata ini kurang rekomendasi kalau buat camping privat atau komunitas gitu. Karena ya itu tadi, hari minggunya banyak yang wisata. Pagi-pagi iya, jam 7 udah ramai sih. Jam 7 udah ramai, kemudian khawatir kita ataupun yang datang ke sini terganggu. Makanya lebih aman lagi kita cari lokasi yang lain. Dan memang kebetulan areanya tidak jauh dari sini. Kemudian para dulur-dulur bandul juga gampang lah mencari akses ke sini, sangat mudah. Cukup kita patokannya dari terminal Cicaheum, kemudian lurus sekitar 1-2 kilo, ada tulisan Pasir Impun, nanti belok kiri. Dari situ belok kiri, lurus aja terus. Nanti tepatnya kita akan Sherlock lokasinya, kalau memang balik lagi, kalau memang cocok ya Mangalas ya. Cocok. Dan setelah kita tadi survei lihat di IG resminya, si maksinya atau tiket masuknya itu cukup murah ya. Cukup murah. Rp20.000 per orang. Itu udah disebutnya bisa privat camp lah itu. Iya. Soalnya jarang. Itu jarang gitu. Jadi gimana tadi, sekarang kita siap-siap aja ya. Ya, kita siap-siap. Tunggu videonya yang kelanjutan kita di area mudah-mudahan area campnya cocok buat bandul. Jadi tetap stay tune di Pergabutan Part 3 bersama saya Adi dan Mang Agas. Iya. Stay tune terus. See you next time. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.